marilah kita menzahirkan kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana dengan keizinannya jua kita dapat menyempurnakan ibadah puasa dan meraihkan Hari Fitri yang mulia. Kini tibanya detik kemenangan untuk kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri dalam suasana penuh harmoni dan sejahtera. Walaupun kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19. Di kesempatan ini, Perak SCDC sentiasa cakna dalam memastikan segala inisiatif yang telah diwujudkan diimplementasi secara maksimum bagi membantu kerajaan negeri menepani pelbagai isu melibatkan kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti sewaktu kerajaan mengisytiharkan PKPD di beberapa kawasan di negeri Perak. Perak SCDC atas rasa keprihatinan dan tanggungjawab telah membantu segala mungkin dalam menyemarakkan ekonomi tempatan. Di kesempatan ini juga saya ingin menitipkan bahawa komitmen Perak SCDC akan terus luhur dalam membantu kerajaan negeri dan rakyat jelata melalui pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan. Ini termasuk ketika PKPD dilaksanakan oleh kerajaan sewaktu wabak COVID-19 membelenggu negeri dan negara. Dan Alhamdulillah, Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini akan menjadi lebih bermakna kepada mereka yang telah dibantu. Akhir kalam, saya dengan penuh tawaduk di hati menyusun 10 jari memohon ampun serta kemaafan di atas barang kekhilafan zahir maupun batin pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengurusi Perak SADC mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri minal aidin wal faizin kepada semua warga kerja Perak SADC termasuk ahli keluarganya. Semoga sambutan Hari Lebaran pada kali ini disambut dengan penuh kemeriahan dan saya ingin ingatkan supaya kita semua terus berwaspada dan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan demi menghindari penularan wabak COVID-19. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Kami dari Perak SCDC ingin mengucapkan selamat Hari Raya.